Assalamualaikum dan apa khabar? Okey. Saya tengah duduk cari bahan ni semua untuk edit video sikit. Sekarang nak, saya nak buat apa tu? Video pasal pendrive ni. Okey. Di sini saya ada beberapa video kan. Oh, nampak ni, ni pendrive ni. Ha, ni bentuk dia dekat tu macam ni. Boleh keluar ni tu. Dia bunyi ni patah dan rosak. Okey. Ini lagi ni, ni ada tudung, tak ada ni. Ni semua ada tudung ni, tak ada hilang. Saya ikat ni, takut hilang. Ini dia, dia nama Kingston. Ini dia nama apa lah, tak nampak dah, lama sudah. Okay. Ini pun sama, dia nama Kingston juga, ni boleh pilih pilih pulas. Okay. Ni 8GB. Ini USB, Kingston juga, ini 16GB. Ada satu lagi tu, sama juga macam ni, dia ada, ada yang 32GB. Dia ada 8, 32, 64. Okay. Ni ada, ni yang paling besar sekarang ni saya jumpa tu 32GB lah. Dan 64 tu tak, tak jumpa. Okay, ada-ada tu. Okay. Ramai yang orang guna ni untuk simpan data, untuk simpan apa tu, movie, lagu semua kan. Ha, cucuk dekat laptop, cucuk dekat PC, cucuk dekat apa tu. Sekarang ni semua ada radio player semua pakai ni kan, pendrive. Ataupun yang pakai jenis micro memory card apa macam ni. Tapi kita tak tahu. Kita tahu guna je tapi tak tahu siapa yang buat ni. Kadang-kadang orang ada mesti Microsoft ke masalah apa semua. Tapi kalau tahu, semua terkejut. Uish, rupanya dia ni yang buat. Ay, tak sangka juga kan. So jom kita tengok siapa yang buat, siapa yang mencipta, mula-mula mencipta pendrive ni. Okay, jom.
Thank you.